berusaha selalu memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Frater, para guru, pegawai, siswa-siswi, dan bahkan orang tua dan keluarga siswa-siswi SMA Saferus Ambon yang saya kasihi, kita datang lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan juga kita mohon tuntunannya bagi kita semua dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Dalam bacaan Injil sebentar, Tuhan Yesus menunjukkan salah satu jalan utama untuk memperoleh keselamatan, yakni berdamai. Berdamai dengan sesama dan berdamai dengan Allah sendiri. Menyadari pada dalam kehidupan kita, kita sering hidup dalam suasana dendam, memusuhi sama, bahkan juga dalam suasana permusuhan merencanakan dalam dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jahat. Untuk itu, mari mengawali peran ini kita datang mohon ampun atas segala dosa kita yang telah kita perbuat. Kita hening sejenak. Kita mohon ampun sambil mendoakan bahwa saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Bijaksana, perkenankanlah kami memahami tanda-tanda zaman. Berilah kami hati yang murni, agar dapat melihat dan menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan mewartakannya kepada siapa saja, supaya orang berpengharapan lagi, dan dunia menemukan kedamaian sejati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berdaulat bersama di dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kalian supaya sebagai orang-orang yang terpanggil kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semuanya, menyertai semua, dan menjuai kita semua.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Refrain, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semuanya yang tinggal di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Refrain, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Refrain, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Refrain, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Baik pengantar ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan menyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai dia menyeret engkau pada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para guru pegawai, siswa-siswi, dan keluarga SMA Sekersama yang saya kasihi, selamat pagi, shalom. Shalom. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan antara lain, pertama, secara ilmiah kita tahu dan bisa melihat, menilai suasana alam. Tadi Yesus sudah kasih contoh bagaimana menilai akan ada hujan atau tidak ada hujan, akan datang panas atau tidak datang panas. Walaupun akhir-akhir ini pancaroba tidaklah sering tidak menentu, tetapi kebanyakan kalau kita lihat sudah awan datang dari barat, itu kemungkinan besar hujan. Kalau angin selatan bertiup, kemungkinan besar itu panas. Dan itu secara ilmiah terjadi karena bisa dapat dibuktikan. Dan ini juga mengajak kita sama-sama untuk menumbuhkan kita kembali. Lewat belajar di sekolah, banyak hal kita bisa dapat ketahui. Menghitung sesuatu lewat matematika atau ilmu geografi yang seperti dikatakan oleh Yesus,
menilai alam, atau nanti kimia, zat-zat kimia dan seterusnya. Lalu juga soal ekonomi, kalau orang belajar IPS bisa menilai bagaimana perkembangan ekonomi pada zaman pandemi, harus membuat apa supaya ekonomi bisa stabil. Itu secara ilmiah kita bisa belajar. Tapi Yesus menuntut juga lebih lanjut, kalau hal-hal itu bisa kita buat, mengapa untuk hal kebaikan, hal menilai bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita, kita tidak buat. Sehingga Yesus hari ini juga mengajak kita untuk jauh lebih dalam lagi berefleksi, bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tapi berefleksi untuk jauh melihat secara rohani berbagai pengalaman hidup kita. Bahwa lewat tanda-tanda zaman, melihat tanda-tanda atau kejadian-kejadian di sekitar kita, kita melihat bagaimana hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kalian tahu menilai gerakan bumi dan langit, tapi mengapa tidak menilai zaman ini? Zaman ini yang dimaksudkan antara lain, zaman ini Tuhan sudah datang, situasinya Tuhan sudah datang. Mengapa kita tidak mampu menilai kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Dalam pengalaman kehidupan kita, perkelahian atau mungkin kejadian senang, susah, apakah di balik kejadian-kejadian itu kita mampu melihat kehadiran Tuhan atau tidak? Sering kalau dalam masyarakat, kalau ada yang sakit, terutama misalnya di Tanimbar, kalau ada orang sakit terus-terus, selain berobat, mereka akan bertanya, kira-kira orang ini bikin salah apa? Orang ini bikin salah apa sehingga dia sakit terus ini? Nanti kalau bertanya, dia refleksi batin, oh saya ada buat salah ini. Mungkin ada dendam terhadap orang ini kah, ada pergi pencuri ini kah, atau ada jual barang adat ini kah. Sehingga pengalaman sakit mengajak orang untuk berefleksi tentang perbuatan-perbuatannya yang sudah sejauh mana bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga diajak pada kesempatan ini oleh Yesus, selain belajar untuk menilai zaman ini, menilai hal-hal lahiriah dalam hidup kita, tetapi juga harus sampai pada menilai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa dari situ Tuhan Yesus juga mengatakan harus buat apa untuk bisa selamat. Yakni dikatakan, jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, entahkah penguasa dalam hati penguasa dunia maupun penguasa dalam hati rohani dalam pengadilan terakhir, yakni Allah, maka berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya suasana jadi damai. Tuhan Yesus menunjukkan juga salah satu cara untuk boleh selamat, yakni berdamai dengan sesama. Sehingga lewat ini kita juga diajak bersama-sama, selain kita belajar supaya pintar, bisa memperoleh kesejahteraan secara fisik, kita juga diajak untuk mari berdamai supaya ketenangan batin juga ada dalam diri kita, keselamatan kekal juga ada dalam diri kita. Kalau sama di antara teman guru pegawai ada yang sesuatu yang kurang enak satu sama lain, salinglah berdamai, salinglah meminta maaf. Juga di antara teman-teman siswa-siswi, kalau ada sesuatu yang tidak enak, salinglah berdamai. Bahkan siswa dan guru, kalau memang ada yang tidak beres, minta berdamai. Terutama siswa datang minta ampun, minta maaf. Hal yang baik dan sederhana, Tuhan Yesus bilang ini, itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Juga dalam relasi dengan orang tua, siswa-siswi, dalam relasi juga dengan tetangga, kalau ada hal yang salah, berdamailah. Karena dari situ kita akan mengalami keselamatan. Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan pertama tadi, lewat sikap damai, maka orang bisa membangun persekutuan satu sama dengan lain. Kalau orang sudah rasa damai, berarti mau bersekutu. Selain bersekutu, saling membantu satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Sehingga lewat berdamai itulah sifat-sifat kasih, tuntutan-tuntutan kasih bisa hidup dalam hidup kita. Dan lewat itu kita akan memperoleh keselamatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa supaya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Pada perayaan kita berdoa bersama dengan
atau Malsusail, mohon kesembuhan bagi adiknya Andreas Malsusail yang sedang sakit, semoga Tuhan boleh menyembuhkannya. Seperti juga untuk mohon kesembuhan bagi sahabat kenal kita, terutama Melan Rambi dan juga para pastor, suster yang sedang sakit, untuk kenalan-kenalan kita dan keluarga kita yang sedang sakit, semoga Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Kita berdoa untuk segala rencana-rencana baik dari sekolah kita, semoga apa yang direncanakan boleh terlaksana dengan baik. Kita satukan semuanya dalam kurban Kristus, persiapan persembahan. Ambil persembahanku, roti anggur kurbanku, terimalah dan minumlah. Inilah pila darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kehendak-Mu. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bahwa Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak mengharapkan Kau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan Uskupani Petrus Kenis Mandagi, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatkan saudara dari kami kaum beriman, yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terima mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta, memuji dan memuliakan engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan dan sempurnakan segala doa kita, dengan doa yang diajar oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami takkan gantinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami nantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka itu kami mohon, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara-saudara terkasih, inilah Yesus Kristus yang membawa yang menjadi jaminan keselamatan kita. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
menurut mereka yang kita doakan. Kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersifat curang, dan yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala harapan, kami bersyukur berkat tebusan yang sudah dilunasi Yesus. Semoga Dia merupakan perwujudan kedamaian dan sabda pengharapan bagi seluruh dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara sekalian, seluruh warga besar semasa Ambon dan juga keluarga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mengapa?